Halo guys, oke. Saya akan mereview guys hasil berburu kita ya tadi ya, berburu Katalun ya di Lucky Bundle. Jadi tadi saya tidak sempat merekam semuanya guys ya, untuk mencoba barangnya karena banyak sekali nih. Tadi saya belanja itu kalau nggak salah kurang lebih ada 24 atau 25 item gitu. Itu kurang lebih 600 ribu ya. Ya mas ya, tadi 600 ribu ya? Lebih, nama si lah pokoknya kurang lebih. Karena hari ini saya datang itu di hari Senin, harganya adalah 25.000. Dan tadi saya juga nyangka banget di hari libur, tanggal merah, besoknya cuti bersama, sepi guys, gila mantap banget. Jarang-jarang bisa nemu suasana seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa ya ditekan dulu tombol subscribe-nya, lalu tombol like-nya dan share ke temannya ya, biar video saya bisa viral dan mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya jangan lupa aktifkan selalu loncengnya ya, biar setiap ada video update terbaru dari kami itu teman-teman akan diberitahukan lebih ya. Oke, langsung aja kita review aja ya. Tadi kurang lebih ada 24 atau 25 saya lupa, cuma tadi ada dua barang yang mungkin sudah apa ya, sudah diminta tadi ya. Saya kan pulang langsung, tidak pulang ke rumah ya, langsung ke rumah saudara. Tadi ada dua barang yaitu drone yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di video awal dia ya. Itu ada dua drone. Drone sama apa tadi? Oh sama itu, sama hard disk eksternal 2 tera, kalau saya Seagate ya. Itu tadi saudara saya mau dan saya lepas dan saya jual. Saya beli 25.000, saya jual tadi untuk drone-nya kurang lebih 150.000. Karena emang itu harga pasarnya kurang lebih di angka 400.000-an. Lalu hard disk apa tadi, Seagate expansion 2 tera ya. Itu kalau saya harga pasar kita 600.000-an barunya, dan saya jual cuma 100.000 guys. Lumayan lah buat balik-balik modal. Oke, kita mulai review-nya dari sekarang. Yang pertama guys. Nah ini. Kasur bayi, kasur bayi satu set ya, ada pelampungnya, ada bantalnya, ada gulinya, ada pelampungnya juga satu set. Ini saya beli dengan harga 25.000. Oke, silakan. Ada lagi, nah ini apa ini, gimbal ya, ya ada stabilizer ya, biasa kalau buat ngonten. Ini saya udah nggak ada guys, ini saya pakai nih, sekarang lagi saya pakai buat video. Nah ini kurang lebih seperti ini guys. Ini saya beli cuma 25.000 rupiah, lumayan loh. Ini harganya kalau di pasaran kita 250.000-an ya. Oke, gimbal kedua. Wah, wah, mantap. Lalu ada lagi nih perlengkapan bayi, cushion. Nah ini kalau saya lihat harganya sih ada di bandrolnya kurang lebih ada 69.000. Kenapa ya guys? 69.000 ya. Software untuk Samsung Live A7 Live. Nah kayak gini dia bentuknya, guys. Oh belum buka nih, saya mau salahkan lagi nih kemarin mau yang super-super bisa di atas sale harga beli ya. Oke, okay. Ini barang ketiga. Apa lagi? Oke, okay, ada lagi nih sendal guys. Ini ori pro, bisa buka dulu guys. Ini yang plastikin saya barusan karena belinya nggak plastiknya. Oke, lihat guys ya, merek pro ori. Oke, saya beli cuma 25.000. Oke, ini yang kita lakukan lagi. Yang berikutnya, nah ini drone JRC. Tadi nggak dilirik nih, soalnya kita beli ada 3 drone, cuma yang 2 nanti bisa lihat di video saya ya. Tadi ada pelampung tadi awal-awal ya, saya megang drone itu ada 2, lalu sama harddisknya. Nah ini tidak dilirik nih, saya kurang disukai, tapi ini juga bisa dipakai lagi. Oke, ini barang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
lainnya lagi. Nah ini ada lagi nih, apa nih, headset wireless, mereknya apa nih, Offlang MX666. Ini kalau di harga pasaran kurang lebih sekitar 2.000-an ya. Ya, nah, itu ada isinya, tidak bohong ya. Nah aku nih Offlang, oke. Ini barang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Berarti ya. Oke, berikutnya. Sepatu boot. Nah, sepatu boot ini AP Boost Terra. Warnanya cantik banget nih. Ukurannya nomor 42. Ada yang mau minat boleh nih. Lihat aja ya. Oke, juga nih. Oke, berikutnya. Ini ada wireless apa nih? Headset wireless dari AG10 ya, Samsung apa nih? Ini apa nama seperti ini guys? Nah, ini saya beli 2 biji. Kita sering coba. Oke, tidak 2 guys. Ada lagi ini variasi mobil, lampu variasi mobil, ini lampu kabut ya. Ini satu box ini isinya ada 2. Saya sempat pasang isinya cuma 1. Ini tadi saya lihat di satu ini ada 2. Jadi kalau yang berminat bisa nanti kirim aja komentar ya, nanti bisa saya kirim. Oke, ini lampu variasi mobil ya, di depan ada 2 ya, satu pasang ada 2. Kalau di pasaran ada 1. Ini harganya satuannya kalau nggak salah kurang lebih 100.000 ya. Jadi kalau gue 20.000, saya bisa beli 20.000. Menarik ya. Oke, berikutnya. Nah ini nih tadi yang saya pegang-pegang nih, Thermogun Infrared HTI. Ini harga kurang lebih 200.000 ya. Masih berfungsi dengan baik. Jatuh nih guys. Saya ambil aja bukan apa CCS ya, saya masukin. Nah ini buat tempatnya biar aman. Tapi ini isinya pada dia, tapi isinya ada termometer. Oke, berikutnya ada kabel dasar micro USB ya, fast charging. Nah ini USB 3.0. Nah ini X, saya gak tau ini harga berapa ya, tapi yang jelas pasti di atas. Nah, mini printer. Ini mini printer Mary Page. Buat nyetak-nyetak font. Buat nyetak-nyetak apalagi yang foto mini ya. Langsung nih. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya, kertas foto ya. Jadi ada kertas di dalam teman. Mini page-nya harganya kurang lebih sekitar 400.000 ya. 300.000 atau 400.000 lah. Pak cek apa bedanya? Ini face filter, ada lagi. Wah ini bagi kami enak saya nih. Ini game apa? Game Advance nih, Nintendo ya. Ini game. Ada game apa? Nanti kita lanjut. Oke. Bukan main terapi lagi nih. Nah ini dia. Keren kan? 25.000 ya guys. Ini dia. Kita bisa lagi. Dan ini dia game yang pakai kaset. Ini kan cuma Nintendo ya. Ini kasetnya. Ada satu. Nah mungkin beberapa barang di sini ada yang
bintang ya, tapi kan yang penting isinya guys. Karena wajar lah di hari Senin itu biasanya orang sudah milih-milih dan beli di taruh lagi. Kalau mau yang benar-benar murah udah nanti jatuh di hari Sabtu guys, tapi harganya 100 ribu rupiah. Biasa kalau masih ada barang untuk paling wajar udah sampai hari Senin lah. Kalau Selasa sepuluh hari yang bagus, kan Selasa udah kembali harganya kurang lebih 15 ribu. Oke, kita lanjut lagi ke barang berikutnya. Lanjut guys. Nah ini dia, ini buat nyuci mobil nih, sarung bulu-bulu. Thank you.
tadi itu semuanya saya beli kurang lebih harganya 600 ribuan ya. Apa nih? 650 juga saya lupa tadi. Semuanya saya di mobil. Tapi ya lumayan lah. Saking galapnya ya. Sampai kata gue bingung itu milih apa. Makanya mohon maaf sekali guys. Saya tadi dia bisa apa? Tunjukkan pasar mencoba satu-satu ya. Karena ya itu banyak sekali. Kita aja market pas hari kurang lebih ada 3 atas aja ambil simpan dulu ambil ada 3 atas karena tadi sempat terus sabang jangan simpan banyak barang di tas jadi akhirnya kita langsung bawa aja 3-3 kita coba tadi kita datang itu siang kurang lebih jam berapa ya mas ya? Setengah 2 ya? Setengah 2an kita baru dari tadi sekitar kurang lebih jam 5 mau maghrib kita bayangkan tidak terasa guys murah-murah banget yang ada di sana ya jadi benar-benar deh pokoknya kita berburu tak karuan ini menemukan yang terkait aja ya. Nah kayak gini deh fotonya set fisiknya seperti ini ya agak jelek kan tapi fisiknya ya tuh waduh mantap dan kalau misalnya belanja ke pantai Bandung itu kita jangan terpancing nafsu guys ya jadi kita ambil barangnya kita bawa ke tempat coba kita cek menggunakan aplikasi online aja bisa pakai Tokopedia bisa pakai Shopee atau bisa pakai Bukalapak ya. Misalkan harganya aja karena ya mau gimana pun namanya online pasti akan lebih murah deh harga pasaran offline ya dan kalau kita sudah menemukan di pasar yang murah sudah pasti itu lebih murah lagi gitu ya nah yang tadi oh yang tadi mah benar ya mahal tadi drone sama artis ya artis 2 tera tadi 3 extension sama sudah 2 tadi ya itu tadi sudah diambil sama saudara ya dua-duanya tentu satu lagi drone yang nggak laku kayaknya nggak kurang minat kan ya kalau kecil tadi keren ya nanti seperti apa drone nya bisa dilihat ya nanti kayak tadi awal-awal ya aku datang tuh ada 4 kita pakai terkenal aja oke guys itu review dari kami belanja atau berkeluarga kalau kita di Bandung pada hari Senin dengan harga 25 ribu. Nah jika misalkan kalian pengen belanja lagi di hari setelahnya hari Selasa itu akan turun lagi harganya kalau nggak salah Selasa itu 15 ribu lalu hari Rabu 10 ribu hari Kamis itu mahal 5 ribu dan terakhir dari Jumat 2 ribu tetapi saran saya sih kalau memang mau dapat barang bagus sepengalaman saya itu tidak lebih dari hari Senin saat saya itu suka ada tapi overall banyak sisa itu di hari Senin dan kalau mau datangnya pagi ya dia buka jam 8 sampai dengan jam 10 malam kalau salah jadi untuk dia Sabtu apalagi Sabtu itu saya tempat ngobrol sama kapal ada yang sampai datang ke sebuah kita guys dari jam 1 jam udah kan kita menungguin luar biasa gak main nanti ya kalau misalkan masuk ke Ramadan waduh bisa lagi buku di sana kali tapi itu niat guys niat karena biasanya mau dijual lagi dan harapan mendapat keuntungannya oke, mungkin dari saya cukup segitu aja ya reviewnya dan saya kembali ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru masuk tolong jangan lupa tekan tombol subscribe ya jempolnya juga ikut lalu saya ke teman-teman ya dan jangan lupa aktifkan lalu lonceng ya guys oh ada lagi nanti oh belum tinggalan ya tadi ya bawa ya apa tuh oh iya ada ini guys lupa saking banyaknya guys bingung saya tuh ini juga tadi ambil cuma kurangnya ada minusnya nih main ini nggak ada tutupnya guys tapi yang lumayan lah ya kita buat teman-teman ya oke itu aja dari kami terima kasih semoga video review dan tadi ada bermanfaat buat teman-teman kalian bagi yang nanti mau mencoba datang lagi mengikuti jadwal saya nanti bisa lihat linknya di deskripsi ya guys ya dijamin akan nyata.
pokoknya patokannya di depan Hotel M1 di Bino Bogor. Sekali lagi, di depan Hotel M1 di Bino Bogor. Oke, terima kasih, selamat malam, dadah.